Sastra Universitas Andalas. Saat ini saya tengah berada di kantor Gubernur Sumatera Barat dan tepat di belakang saya tengah berlangsung aksi oleh aliansi BEM Sumatera Barat yang menuntut membuktikan kita mahasiswa tidak aman ketika negara ini sedang tidak baik-baik saja. Aksi tersebut menuntut pemerintah untuk membatasi jumlah impor beras, daging, dan bahan pokok lainnya, meningkatkan produktivitas tanaman pertanian khususnya padi, jagung, kedelai, dan tanaman sembako, memperluas lahan pertanian, menambah jumlah dan meningkatkan kualitas penyuluh pertanian, menjamin stabilitas harga produk-produk pertanian dan peternakan, mengelola pertanian dan peternakan dari hulu ke hilir, dan menuntut konsistensi pemerintah dalam pembangunan dunia pertanian. Adik-adik mahasiswa yang membacakan. Jelaskan lahan yang bagaimana. Baru beberapa bulan kebelakangan kita di tempat bencana geotermal di Solo Selatan. Betul. Itu memakai lahan pertanian. Tolong Bapak jelaskan, apakah itu memperluas lahan pertanian atau mempertahankan? Tidak Bapak, itu adalah hak-hak pemerintah yang memangkas lahan-lahan pertanian di Sumatera Barat ini. Dalam aksi kali ini, dilakukan pembakaran orang-orangan sawah sebagai wujud kekecewaan mahasiswa, terkhusus menyampaikan hajat orang banyak kepada pemerintah Sumatera Barat. Dan ada beberapa tuntutan yang sudah kita sampaikan tadi kepada pemerintah Provinsi Sumatera Barat, ada 7 tuntutan. Dan ini tuntutan ini adalah kita turunkan, narasinya ada narasi nasional, tetapi kita turunkan versi daerah Sumatera Barat. Karena kita ingin permasalahan Sumatera Barat, khususnya di bidang pertanian dan peternakan ini, agar dibenahi secara langsung. Dan memang ada beberapa MOU sudah kita sepakati tadi bersama pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang ditandatangani langsung oleh Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Bahwa permasalahan ini akan harus selesai dengan cepat. Terutama yang bersangkutan, itu adalah Menteri Perdagangan, jika masih tidak serius, jika masih memberikan konflik di nasional, maka kami, mahasiswa Sumatera Barat, macam untuk menuntut pemerintah Jokowi memecat Menteri Perdagangan yang bermasalah. Itu tindakan tegas dari kami, mahasiswa Sumatera Barat. Demikianlah laporan yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan adanya aksi ini, pemerintah dapat lebih mensejahterakan petani Indonesia. Daripada Sumatera Barat, Dunia Berhenti dan Uswatun Hasanah melaporkan untuk Genta Andalas.